Nah, sini kita buat ketemu sama Mas Tobi. Mas Tobi ini dia bikin sebuah grup sama bersama jemaah tribun PSIS. Dia bikin beberapa antem-antem supporter buat supporter PSIS, yang salah satunya yang paling hit sih si Bersinar. Biasanya lagu atau anthem di Bersinar ini sering dibawakan atau dinyanyikan para supporter PSIS ketika laga-laga tandang. Kita akan mengupas beberapa analisis-analisis dari wacana ataupun analisis-analisis dari teks tentang lagu dari Jamaah Tribun, tentang lagu Bersinar dari Jamaah Tribun itu sendiri. Go ke dalam. Mas. Mas. Ya. Kabar Mas. Baik. Oke, ya, kalau dulu sih belum ada ya Mas, item-item, cuma kan kalau dulu tuh saya sendiri di Panzer Biru tuh selama ikut itu ya di tribun ya biasa nyanyi-nyanyi biasa, kadang Mars Panzer itu yang biasa dari awalnya dulu. Terus ya akhirnya lihat perkembangan musik di supporter, dan supporter sendiri membuat lagu untuk timnya, ya saya sama teman-teman band di Semarang ya pengen juga sih Mas ngangkat itu gitu. Selain ngangkat band lokal Semarang sendiri untuk nonton sepak bola dan karyanya bisa diterima gitu sih. Dulu saya sama di squad sih, band-band lokal Semarang yang lama di squad. Terus ya sempat bikin satu apa ya, chant atau lagu untuk supporter yang judul Kerinduan. Terus akhirnya karena apa namanya, banyak mereka banyak di lu apa ndak bisa bikin lagi. Terus ya udah, saya sama Mas Kapuk ini kan sering seneng gitaran gitu loh Mas, nongkrong gitaran, dan ya udah buat chan untuk Panzer, karena saya lihat lagunya dari Panzer kurang untuk apa namanya di stadion sendiri. Tak coba terus akhirnya berapa chan itu diterima oleh teman-teman Panzer. Terus lomba chan festival itu saya sama Mas Kapuk ini ikut ternyata menang itu sama judulnya yang romansa di jiwa. Ya berada dari situ sering buat, akhirnya enggak apa ya. Terus yang booming itu ya mungkin yang Bersinar ya Mas ya. Ya yang Bersinar itu saat kondisi tim lagi galau-galaunya, parah-parahnya, sebapuk banget lah ibaratnya. Itu enggak tahu ya, malam-malam di kamar mandi itu saya malam di kamar mandi ya nulis-nulis lirik lagu Mas. Karena sering-seringnya nulis lirik-lirik lagunya di kamar mandi saya gitu. Kalau saya sendiri di grup Jamaah Tribun ini mungkin udah 4 tahun. Tapi kalau Bersinar itu mungkin tahun kemarin, satu tahun yang lalu itu. Berarti setelah promosi ya? Terus belum promosi. Oh iya, promosi Liga 1. Pas lagi promosi Liga 1, lalu Bersinar itu dibuat? Liga 1. Okay. Enggak, kan terpuruk kita di dasar klasemen. Oh iya. Dari musim kemarin kan dari awal sampai mau pertengahan akhir itu kan masih di dasar klasemen. Oh iya betul. Ya sebenarnya kalau masalah kita buat lagu itu ya dari cinta yang benar, yang utamanya dari cinta gitu loh. Makanya lagunya kita kan kayak lagu galau-galau banget gitu loh, yeah. Tapi tetap untuk PSIS, karena ya kayak lagu yang berjudul Cinta dan Keyakinanku itu kan juga sama tentang cinta. Kita kan mengenalkan PSIS itu kan yang gue ora cinta lah bahkan ngerti arti PSIS gitu loh. Jadi masuk ke tribun dengan suatu nyanyian kalau nggak didasari dengan cintanya kan nggak mungkin sampai kepake ya. Alhamdulillah lagu-lagu yang
iseng-iseng kita buat dari yang dari lirik ditulis di kamar mandi bisa diterima. Bahkan Bersinar itu kita juga enggak target apa-apa sih. Sama seperti kita nyiptain lagu-lagu yang lain, tapi Bersinar dipakai sama supporter lain juga. Terus kemarin sama Ultras Garuda dipakai. Anak-anak SMA kan banyak yang futsal itu kan, hampir sama sampai Papua kan kemarin katanya sih. Ya kan kalau bangkit berdiri demi lambang di dadamu, teruslah bersinar Semarangku kan. Bangkit, aku pengennya tuh PSIS ya udah, wes kayak ini harus bangkit tuh, ra urusan gitu loh kalau bahasa Semarangnya guys, ra urusan guys, meh piye carane, kue kudu bangkit gitu loh, so ra usah mikir liane gitu loh. Harus bangun. Harus bangun. Nah, karena peringkatannya kan kita di dasar terus gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos dari degradasi gitu. Padahal saya buatnya lagi ngeden-ngedennya itu di kamar mandi. Enggak tahu sampai di stadion jadi nangis-nangis itu kita enggak tahu Mas itu. Oke, mereka ngeden juga kali. Iya, padahal mungkin ada buatnya lagi di kamar mandi lagi ngeden-ngedennya gitu. Ya, ya. Satu kebanggaan sebenarnya. Waktu itu kan juga diminta dari official untuk turun ngibur satu stadion. Nah, waktu itu juga pada ingin nyanyi semua. Sebenarnya kebanggaan tersendiri. Cuman kembali lagi ke makna arti dari kata itu tadi, dari perkalimat baik-baik itu tadi. Kalau emang kita bangga nyanyikan sesuatu suatu lagu yang dinyanyikan semua orang, tapi kalau semua orang nggak tahu artinya, sama aja tadi yang dibicarakan sama Sobi. Kamu cinta sama PSIS, ya cinta sama PSIS. Jangan hanya sekedar tahu toh, tapi juga cinta. Saya tahu PSIS tahu, tapi saya nggak cinta sama aja. Ya, bukan Semarang juga loh. Beberapa, beberapa musim ini. Baru musim ini. Baru musim ini. Kita lawan apa? Pertama kali lawan Persija. Pertama kali lawan Persija di Subroto itu. Ya kalau saya lihat sih item terakhir lagu yang dinyanyikan setelah jeda apa setelah pertandingan selesai itu ya mungkin bentuk apa ya Mas, kayak kalau zaman dulu tuh pertandingan selesai entah kalah entah menang pemain masuk ruang ganti langsung, locker room langsung. Tapi kan setelah banyaknya klub yang memakai item terakhir itu, lagu terakhir di akhir laga, mau kalah, mau menang, akhirnya pemain tahu bahwa pengorbanannya supporter itu benar-benar tinggi. Jadi aku nggak, aku sendiri pun pernah marah sih sama pemain. Kamu kalah langsung masuk locker room, saya protes itu Mas. Saat menang kamu dada-dada keliling stadion. Berarti kan dia enggak hargai kita sebagai supporter. Sebenarnya kan kalau supporter ya kalau pertandingan mau kalah mau menang tuh urusannya nanti. Yang penting kamu saat pertandingan bermain dengan penuh hati apa semangat, kalau mau mati di lapangan mati sekalian di lapangan gitu loh. Kalau itu hasilnya kalah kita enggak urusan. Kita kan tahu perjuangan yang sesungguhnya sama yang enggak benar enggak yang main cuma main bola yang biasa-biasa aja enggak punya rasa gitu lah. Di akhir pertandingan ada item itu ya seperti itu, mungkin bentuk penghargaan yang sisi lain lagi gitu. Dari kutipan tersebut kita juga punya satu lagu. Dari kalau kesannya bicara kelas sebelumnya. Akhirnya kita juga buat lagu. Mungkin belum keluar sih. Ya. Oh, berarti ada rencana buat bikin lagu selanjutnya. Oke. Iya. Yeah. Makanya itu kelulusannya tadi dirangkum jadi satu karya, satu lagu yang bakal nanti keluar juga di album itu. Iya, yeah. Alhamdulillah tahu gitu lah. Akhirnya pemain juga jadi tahu. Oh, ada yang cover juga. Oh, ada yang cover juga. Ada siapa masih beli namanya? Ada lagi itu. Ada di YouTube kali yang atau di siapa siapa lah pemain tetap dari pemain PSIS. Oke. 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 Langsung tembilan bang sudah. Bangkit ya. Bangkit berdiri demi lambang di dadamu. Teruslah bersinar Semarangku. Jangan kau ragu, ini sini untukmu.
Let's go!